Something about this trip. Daripada Malaysia. Ini merupakan pertama kali. Macam mana bagi mereka yang ingin mengikuti package ni, macam mana Datuk? Okey, apa yang mengikuti package ini insya-Allah boleh hubungi Rehlah Travel Services. Merupakan representatif ataupun wakil Hotel di Malaysia. Dan yang mana kita akan mula mempromosikan package ini. For sure kita katakan mereka tak perlu nak ke Dubai dulu ataupun
mana-mana negara yang lain. Mereka datang buat umrah, selesai umrah mereka, selesai ibadat mereka, kita akan bawa mereka relax, kita bersantai. Yes, bersantai di Saudi. Banyak lagi tempat-tempat di Saudi actually. Selain daripada desert camp ini, kita ada Riyadh, kita ada Abha, kita ada Tambur, kita ada Madani Saleh, dan banyak lagi tempat yang menarik. Okey Datuk, mungkin bagi mereka yang tidak apa mengetahui package ini, mungkin mereka beranggapan mahal ataupun untuk apa mereka yang mampu seperti VIP, bagaimana mereka yang orang kata di bawah kemampuan? Tidak ada masalah. Sebab saya katakan tadi, contoh bagi mereka yang daripada Mekah nak ke Pali, mereka juga berjalan. Masa yang saya kira lebih lama daripada desert camp ni. Bagi mereka yang apa inginkan satu cabaran selain pada desert camp ni, apa lagi yang Datuk ingin cadangkan? Ada lagi contohnya kita nak buat tidak boleh beriradah Mana kita dapat diri. Betul. Seperti mana kita melawat manusia. Semua saja. Dia punya konsep ni. Maknanya package ni lebih orang kata lebih mendalam, ya. Lebih mendekati apa yang berlaku di zaman.